petugas kami yang ada di desa, bidan desa. Kemudian dokternya kami, dokter umum ada 2, dokter gigi 1. Dengan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi, kami sangat terbatas untuk tenaga dokter. Kemudian perawat, perawat 40 lebih. Kita kalau perawat pasti kurang bidan kita yang sudah sedikit mencukupi. Dengan tenaga kesehatan yang lainnya, analis, psikolog, analis yang ada hanya 1. Kemudian ditambahkan dari analis Nusantara Sehat. Dokter umum ada 2. Ada 2. Dokter gigi 1. Analis? Analis hanya 1. Promosi kesehatan tidak ada, surveillance ada 1. Kemudian bidannya termasuk bidan desa 43. Kemudian perawatnya termasuk yang lulus P3K kemarin kurang lebih 28 orang. Paling banyak pasien diberikan? Kalau rata-rata kunjungan kami yang ada setiap harinya kurang lebih 89 kunjungan termasuk yang ada di desa. Kapan disiapkan pasien? Ya, pasien setiap hari. Kapan disiapkan itu? Rata-rata apa kunjungannya?